Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami Nasanasan Elektronik Parabola. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuka servis mode televisi merek LG Slim 21 in. Di sini baru saja televisi ini diservis. Setelah selesai di sini muncul perubahan pada vertikal televisi, yaitu tampilan layar antara atas dan bawah kurang penuh, sehingga kita perlu membuka servis mode atau membuka setelan pada vertikal untuk menormalkan kembali atau membuat tampilan layar jadi penuh. Di sini kita langsung saja caranya membuka service mode televisi merek LG. Langkah-langkahnya di sini adalah kita sediakan remote, kemudian antara menu remote dan menu televisi kita tekan bersama-sama. Kita tekan bersama-sama antara menu televisi dan menu remote. Nanti akan ditampilkan service mode untuk men-setting setelan pada televisi. Ini setelah dilakukan ditekan menu remote dan menu televisinya, memunculkan tampilan pada televisi, yaitu setelan-setelan berbagai macam, sehingga kita bisa memilih atau yang mau disetting blok apa. Jadi kita langsung memilih sub menu yang dibutuhkan. Di sini bisa untuk melebarkan kiri kanan, kemudian untuk melebarkan atas bawah, atau mungkin warna pada gambar kurang normal sehingga distabilkan dengan cara setting pada menu-menu service mode. Di sini kita akan memilih untuk melebarkan gambar antara atas dan bawah, sehingga untuk memindahkan submenu di sini kita cukup tekan menu. Di sini nanti akan pindah submenu menu yang dibutuhkan. Ini adalah dengan cara menu ditekan, submenu akan pindah di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Di sini karena untuk melebarkan atas dan bawah, sehingga kita pilih untuk vertikal di sini, vertikal ampli, kemudian dengan cara menggeser tanda panah atas dan bawah, kemudian untuk menambah dan untuk mengurangi. Di sini untuk menambah antara atas dan bawah supaya penuh, kita tekan di sini arah panah kanan atau volume plus supaya tambah lebar antara atas dan bawah. Karena ini kurang atas dan bawah, sehingga kita pilih pada setelan service mode sini adalah vertical ampli. Setelah penuh, kita lakukan penyetelan sehingga kita bisa langsung keluar dari pengaturan service mode dengan cara menekan tombol power pada televisi, atau bisa menekan tombol power pada remote. Jadi setelah selesai kita lakukan service mode, kita akan
kembali untuk keluar dari pengaturan service mode. Caranya dengan kita tekan power atau dimatikan. Ini dengan otomatis gambar yang setelah disetting tadi akan termemori di sini. Ini sudah penuh antara atas dan bawah, sehingga untuk melakukan seperti ini untuk pengaturan atas dan bawah pada TV LG 21 in untuk membuka servisnya adalah seperti itu, yaitu dengan cara menu di televisi dan menu di remote kita tekan bersama-sama sehingga muncul data servisnya. Demikian sekilas info tentang bagaimana cara memprogram atau men-setting televisi LG 21 in slim. Caranya adalah menu remote dan menu televisi ditekan bersama-sama sehingga muncul daftar service modenya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk pemirsa yang kiranya video ini bermanfaat, silahkan subscribe, share, like, dan komen. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info teraktual dari video kami berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.